Oh, tuh. Buntutnya udah dihajar, guys. Ih. Itu mah tengahnya. Ih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, guys. Sansai Fishing, guys. Oke guys, ini dia di depan kita ada cana micro peltes atau gabus toman, guys. Kali ini ada jadwalnya untuk pakan hidup nih, guys. Dan sebelahnya ada limbata nih, guys. Kita akan latih mentalnya dulu, guys. Kita buka sekatnya. Kita pakai sistem cupang nih, guys. Lihat, set. Nah, ini adalah cara satu melatih mental kedua cana, guys. Nah, untuk si limbata ini masih baby ya, guys. Remnya masih belum karena ini hunting alam. Saya mancing nih, remnya aduh nggak ada remnya, guys. Tapi ini udah galak, guys. Tuh lihat. Ya. Plering-plering tangan, guys. Cuma sayang ini mungkin bisalah nanti kedepannya di treatment ya. Untuk pembentukan warna rim yang di atasnya, guys. Nah, ini si Toman juga udah mulai keluar mentalnya, guys. Ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba pemberian pakan hidup ya. Khususnya buat si cana Toman ini. Udah mulai galak. Jadi dikasih apa hari ini untuk si cana Toman ini? Tadi saya ngebubu payung, guys, harapun imah. Aya balong, saya bubu payung aja dan dapat ini, guys. Nih, ini dia. Alah poek, guys. Nanti heula, guys, kita pindahin lampunya, guys. Nah, ini dia, guys. Nah, ini adalah cupang rawa, guys. Dan ada yang ikut juga nih si baby ikan tilapia atau ikan nila, guys. Ya, kita langsung aja kita cemplungin. Ini sepertinya lebih besar dari mulut si Toman, tapi kita akan coba aja eksperimen, guys. Siapa tahu tertelan, ya. Wah, poek, guys. Oke, kita kembalikan lagi si lampunya. Karena di sini lampunya terbatas ya. Hanya punya 2 ekor, guys, si lampunya. Oke, kita obok-obok dulu, guys. Si cupang itu digerepekan, guys. Ya, kita akan coba cemplungin, guys. Biasa, guys. Lihat, ngumpet, woi. Itu bantu. Yo, guys, ya keluar dulu ya. Cari sapu lidi ini kita akan coba. Malah dihajar ini sapu lidinya. Nih. Nah. Sok tuh. Bentuknya udah dihajar, guys. Itu mau tengahnya. Push. Mantap ini nalurinya ya. Walaupun baby itu kalau ketangkap badannya atau ekornya pasti dia dibalikin ya. Dibalikin jadi supaya posisi kepalanya itu berada di mulutnya ya, di sambarnya itu pas kepalanya ya. Ini mantap ini dari baby. Nalurinya udah oke ini. Dan ini hasilnya mantap juga nih, langsung ditelan habis, guys. Ukuran cupang lumayan ya, sebesar kepalanya, tapi ditelan habis, guys. Oke, yang berikutnya di sini ada baby nila. Kita akan kasih si cana limbata ya, guys. Karena udah cukuplah satu buat si Toman lah. Ya. Kita akan kasih ikan nila nih si ini. Biasa ini tutupnya, guys, pakai lakban, guys. Dibolong-bolongin biar enggak hiber. Kita akan coba cemplungin. Aduh,
Aduh, lihat galaknya guys. Tah, itu murah guys, dihandap guys. Nih, tah, nah, cetet, gak benang guys, cetet. Dinyami guys tuh. Beda ya dengan si Toman ini. Si Limbata ini saya lihat itu dari ekornya tetapi tetap dihajar guys. Enggak dibalikin dulu enggak kayak si Toman ini ya. Mungkin beda cana, beda sifat atau karakternya ya guys. Oke sahabat, mungkin cukup sekian ya untuk sharing video pada kesempatan kali ini. Semoga terhibur. Salam sukses dari Ugi Sensei, salam channel lovers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you, bye bye.